Dalam rekaman video amatir milik warga ini terlihat sesosok bayi berjenis kelamin perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Ditemukan dalam sebuah plastik di depan pintu gerbang masjid, kawasan perumahan Taman Telkomas, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga bayi malang itu sudah dalam keadaan meninggal saat dibuang, karena di sekitarnya juga ditemukan sejumlah perlengkapan pemakaman untuk bayi polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari barang bukti yang ditinggalkan oleh pelaku pembuang bayi. Sementara jenazah bayi dibawa ke rumah sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Sementara ini kita mendalami, kita melakukan penyelidikan terkait dengan pembuangan jenazah bayi, dengan terkait kita melihat CCTV yang ada di jalan dan kita meminta keterangan dari para saksi-saksi, ya kita berdoa semoga tepat terungkap kejadian seperti ini. Kasus ini kini sudah dalam tahap penyelidikan dan polisi telah mengantongi identitas pelaku pembuang bayi dari hasil keterangan warga dan rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen untuk CSI RTV.